sahabatkompas.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan digelar di Jakarta International Stadium. Mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 1 ini berharap dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di JIS diharapkan bisa menambah semarak perayaan Hari Besar Umat Islam. Selain itu, Anies juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat Islam di Jakarta yang telah tuntas menjalankan puasa sebulan penuh.